Kenapa kamu gak bikin sarapan buat saya? Pusap! Satu. Dua. Ngapain lo kesini? Pengen... nengokin Mpok. Cari Sayuti. Kok Mpok tahu kalau saya emang lagi nyari Masai? Lo gue suruh cari Sayuti. Kagak usah Mpok suruh, emang saya juga lagi nyari Masai. Tapi saya istirahat dulu ya Mpok. Kaki saya pegel dari tadi nyari Masai. Lo gue suruh cari Sayuti. Orangnya. Dari mana aja, sayang? Saya disuruh Pak Indra beli gorengan, Mbak. Oh, pantes. Oh iya, Susi minta maaf. Belum sempat buatin sarapan buat Masai. Nggak apa-apa kok, Mbak. Lah, kok nggak apa-apa? Jangan nggak apa-apa. Ngapain kayak marah, kayak apa, kayak... Kalau kayak gitu kan Susi jadi tahu perasaannya Masai tuh ke Susi kayak gimana, Neng. Bener, Mbak. Nggak apa-apa. Kagak bisa kayak gitu dong. Marah dong, marah, marah. Susi, kenapa kamu gak bikin sarapan buat saya? Pusap! Satu, dua, tiga. Susi, gak jadi pusap. Mbak Sasha, kalau Sayuti masih ada di situ? Udah keluar, udah. Oh, Mail? Kayaknya belum kesini. Selain Pataka yang lagi keluar mau meeting sama Bu Farah, yang lain ada. Udah mau bicara sama siapa? Makasih, Mbak. Udah mau bicara sama siapa? Gorengannya, Pak. Makasih. Iya, Mbak. Tadi Odah telepon ke sini. Dia nyari kamu. Terus nyari Mail. Terus... dia nyari kamu apa nyari Mail? sebentar ya, saya pikirin dulu. Kayaknya... dia bukan nyari kamu. Juga. Apa udah nyari Syasha ya? Halo, Pantri. Odah, tadi telepon cari Syasha ya? Ada apa? Gusti! Tadi Odah gak nyari Syasha tuh? Kapan gue bilang udah nyari lo? Emang Gusti gak bilang? Orang Syasha cuma mau ngasih tahu aja. Pinjem strapless dulu ah. Pak, pinjem strapless ya Pak? Spion mobil gue pecah. Gara-gara itu, anak kru pada main bola. Tapi gak apa-apa dah. Kok gak apa-apa, Mas? Biasanya Mas Mael ngamuk. Hah? Gue mau orangnya ikhlas. Gak kayak lo, perhitungan. Nih, ini yang bikin gue ikhlas. Rumah gua tuh ada spion bekas tetangga. Ntar gua kasih lu deh. Ya
bukan masalah tega atau tidak tega. Tapi kamu memang sudah tidak bisa kasbon lagi. Paham? Pak Hendra, tega banget sih. Oda kan lagi banyak keperluan. Tadi saya sudah bilang, ini bukan masalah tega atau tidak tega. Cukup. Oda, biar sama gue aja. Berapa yang lo mau pinjam? 300.000, Mas, buat bayar listrik. 300.000? Iya. Beres. Lo pinjam sama Sasha. Tahun kerja di sini masih tidak tahu cara buka lift. Pak Hendra, dipanggil Pak Taka. Saya bukannya tidak mau memberi, tapi Oda sudah kasbon 2 kali bulan ini. Seharusnya kamu memakai hati nurani. Oda itu lagi butuh uang. Listriknya bisa diputus kalau tidak membayar. Contoh Sasya, barusan saja dia bilang ke saya, kalau dia punya uang, pasti akan meminjamkannya. Betul kan Sasya? Iya, Pak. Tapi Syasha kan harus beli parfum. Soalnya parfum Syasha habis. Hendra, kamu dengar kan? Kamu benar-benar memiliki wajah bidadari dan hati malaikat. Udah. Kenapa lo manggil-manggil? Sama kan lo sama si Mail? Semua kabur kalau gue lagi kesusahan. Apaan nih? Saya pinjamkan, Mbak. Untuk bayar listrik. Lo serius, Yud? Tapi katanya lo mau bayar DP motor besok. Saya belum bisa naik motor, Mbak. Jadi kapan-kapan juga gak apa-apa. Ayuti. Gak usah nih, Yud. Nggak usah. Saya ikhlas kok, Mbak. Iya, tapi gue... Nggak, Mbak. Nggak apa-apa. Mbak Oda lebih perlu daripada saya. Tapi, Yud, sebenarnya gue... Gue masih butuh uang buat beli buku anak gue. Lo ikhlas kan kalau minjemin gue 100.000 lagi?